buat garisan anggaran 1 hingga 1.5 cm. Seterusnya, potong plastik tersebut menjadi bahagian kecil. Kemudian, susun plastik dan sulam secara berselang-seli bagi mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dan rapikan bahagian sulaman. Kemudian, rapikan kulit beg dengan menggunakan pita pelekat bagi sulaman yang dibuat tidak bergerak-gerak dan kelihatan teratur dan lebih cantik. Kemudian, lipatkan 3/4 daripada saiz kulit beg ke bahagian dalam dengan menggunakan gam. Dan lipatkan menjadi 2 bahagian, manakala bahagian yang lebihan tadi dilipatkan di luar agar beg dapat dibentuk. Dalam langkah tersebut, bagi bahagian kiri agar beg dapat ditutup dengan sempurna. Kemudian lipatkan bahagian penutup beg supaya beg tertutup. Kemudian ambil clear kertas dan samakan menjadi tali. Kemudian buatkan lubang pada beg untuk letakkan tali. Dan tali disambungkan pada beg. Lekatkan tali untuk dijadikan sebagai pengunci kepada beg dan ambilkan penutup botol dan tampal supaya beg dapat ditutup dengan sempurna. Siap!